selaku belajar untuk program ni, saya berbesar hatilah untuk menyumbangkan RM10,000 kepada 4 tugas etik yang terlibatkan. Jadi Mr. Simon pun sebelum ni ada menyatakan bahawa jika lebih ramai pihak syarikat swasta dan badan-badan korporat untuk tampil bantu bekas atlet, there's a lot more apa dana coming in and secara langsung boleh santuni lebih ramai atlet pada masa akan datang. So pendapat Datuk berkenaan dengan perkara itu, sememangnya kita ramai orang memerlukan kebajikan. Yes. Dan juga atlet-atlet pun, termasuk atlet-atlet juga memerlukan, ada juga atlet-atlet yang memerlukan kebajikan. Dan kementerian telah mengadakan membantu atlet-atlet melalui YAKIP. Dan ini at least kita ada susunan, kita ada satu saluran dan kita secara berstruktur. Dan di samping itu, di samping bantuan daripada melalui kerajaan, orang ramai juga digalakkan untuk menunjukkan semangat caring and sharing untuk membantu atlet-atlet yang memerlukan bantuan. Dan inilah budaya kita untuk Malaysia sebagai budaya penyayang. Untuk saya mengalu-alukan Cik Simon dan juga mengalu-alukan lebih ramai lagi mara ke hadapan, kerana bantuan yang diberi akan mendapat pengecualian cukai. Bukan bantuan sahaja, tapi ini juga bantuan kerajaan melalui pengecualian cukai. Jadi tetapi saya pun amat berbangga bahawa selama ini YAKIP telah melaksanakan ataupun menjalankan tugas secara baik. Dan ramai atlet-atlet kita pun dapat manfaat dan bantuan secara berterusan. Ada yang bukan sekali tapi beberapa kali. Cuma kadangkala bila ia wawalkan, seakan-akan atlet kita disisirkan ataupun di abandon ataupun ini adalah tidak benar. Kerana kita mempunyai cara, kita mempunyai susunan dan kita mempunyai pentadbiran supaya pengagihan bantuan itu dan juga bantuan yang dihulu itu adalah secara teratur dan tersusun dan tidak menjadi isu. Saya sekali lagi mengharapkan warga-warga Malaysia untuk menunjukkan semangat dan budaya penyayang kita untuk memberi pengiktirafan dan juga bantuan melalui YAKIP. Kerana YAKIP telah pun terbukti sebagai satu organisasi yang teratur dan bertanggungjawab dalam pengagihan bantuan dan kebajikan. Dan kita pun juga memberi tanah sebanyak mereka untuk membantu YAKIP untuk meneruskan dengan aktiviti kebajikan kepada atlet. Selain daripada bantuan, kan kita tahu bantuan mungkin dalam bentuk secara one-off ataupun secara satu peringkat lah, satu tempoh kan. Jadi pada masa sama juga ada gesaan sebelum ini pun daripada apa kerajaan untuk meminta pihak swasta ataupun korporat mengambil bekas atlet sebagai pekerja dan membuka pintu untuk menerima mereka sebagai kaki tangan. Jadi Renhill sendiri pun apa tu menyatakan hasrat untuk membuka pintu pada bekas atlet. Jadi mungkin Dato' Sri ada komen. Bekas-bekas atlet kita adalah individu-individu yang mempunyai latihan dan disiplin yang teratur dan rapi dan juga telah membuktikan melalui disiplin mereka, mereka telah berjaya. Jadi saya rasa semua bekas-bekas atlet kita boleh menjadi memainkan peranan dan boleh menjadi pekerja yang baik. Cuma kita perlulah memberi mereka peluang dan membuka pintu serta memberi peluang. Walaupun mereka tidak dilatih, tetapi latihan modal insan, disiplin pada diri mereka itu adalah lebih penting. Jadi saya sangat-sangat mengharapkan dan menyarankan bahawa swasta, pihak swasta memberi peluang dan memberi perkerutamaan kepada atlet-atlet kita, kerana atlet-atlet kita bukanlah sebarangan orang. Mereka adalah orang yang terbukti mempunyai disiplin hidup, cara dan gaya hidup serta habit yang positif. Jadi inilah cara kita dalam mencari pekerja
walaupun mereka tidak dilatih dalam pekerjaan itu, tetapi kerana minda mereka serta cara mereka yang berdisiplin, saya rasa mereka cepat dan boleh belajar dan juga menjadi satu pekerja yang baik. Inilah cara memberi pengiktirafan. Selain daripada kita meminta kerajaan untuk memberi kebajikan, saya rasa atlet bukan nak minta kebajikan sangat, tapi atlet cuma nak membatak pengiktirafan dan juga peluang. Jangan kita memandang bahawa mereka atlet, mereka tidak akan menjadi pekerja yang baik. Saya rasa ramai atlet mempunyai keupayaan yang lebih istimewa dan lebih tinggi daripada orang biasa.